ngetas playon, ngetas si kelambi. Tadi saya juga menggoreng ikan asin tapi gosong. Tapi gak apa-apa. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Malaka Family. Ada orang lewat teman-teman, aku refleks lihat. Hari ini hari Minggu, Pak Eteknya tidak datang. Jadi emak sebagai emak, saya harus tadi mencari ini, apa, lompong di belakang rumah. Nanti saya akan masak lompong. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan semua urusannya. Amin. Nah, teman-teman tuh gimana kalau masak lompong tuh sama-sama seperti saya dioncekin dulu kayak gini apa langsung dipotong-potong? Kalau saya tuh dari dulu kebiasaannya dioncekin kayak gini dulu teman-teman, itu kayak sudah terbiasa gitu. Setelah ini baru direbus. Ini tahu ijo, enak teman-teman kalau makan ini tuh tanpa tulang. Hari ini masak sendiri teman-teman. Mas Mbak Keraknya nggak mau nemenin karena nggak tinju. Di dunia itu tuh bermaneram kalau tinju. Hujannya tas turun teman-teman tuh, tas playon ngetasi kelambi. Cuacanya nggak menentu, padahal isuk mung panas banget. Terus bisa tak kon nyepi kelambi. Nah, terus mari ngono kok panas urung garing. Udan urung garing. Menggeh-menggeh. Balapan kerbau. Nah teman-teman, wes bumbunya cukup iki ae. Ini tadi sudah saya cuci dan ini juga ada udang rebon. Ini juga sudah saya cuci ya teman-teman. Sekarang mari masak.
Imam yuk. Itunya makan teman-teman, nasinya nasi jagung. Kalau jangan sayur lompong itu paling cocok memang sama nasi jagung. Ini sayurnya. Sudah siap dinikmati ini. Tadi saya juga menggoreng ikan asin tapi gosong. Tapi gak apa-apa. Ini tadi ada tepungnya, tak tinggalnya apa ya, Mang? Tak tinggal bola kali aku. Ini gobis. Lalapan gobis karena gak ada kulupan tadi. Sebelum makan tambah dulu. Kulit kemang tak cekel ini gak apa teman-teman ya. Keenak mijo backgroundnya cuek-cuek gak apa-apa ya. Insya Allah kalau ada rezeki nanti akan di rehab juga, amin. Siapa yang gak ingin siapa yang ingin silahkan besok cus langsung memasak tahu ijo alias lompong. Meira sama kakaknya mainan buah apa kayak kucing buah apa bismillahirrahmanirrahim. Gak pahit tapi kosong. Menu praktis, menu ekonomis yang enak, gratis. Tepatnya kurang pedas. Gak apa-apa, aku liat pedes-pedes. Mas Mbak Rada kelemangan. Oh iya, ini kurang pete ya, An, ya. Mira. Wah, diaran kucing, Man. Jadi kemarin malam tuh ada kucing di depan rumah. Mungkin kucing buangan kali ya, bengok-bengok ono. Terus ini satu kambek Mas Mbak, ayo saya gugur sama-sama nih, paling kucingnya dibuat. Terus diambil tuh. Yus langsung kerasan, maksudnya enggak baru dicukui enggak rewel neh, enggak meong-meong-meong-meong yo menang yo. Yo langsung turu. Terus ini dolaran karo Nisa itu. Nisa itu kan seneng banget sampai kucing no, lo. Langsung kerasan kucingnya. Kayaknya kok kurang ya.
cek luwe. Tapi gue tanya dong arah. Buntutnya gosong. Kurang jadi. Asin ya. Pancen yang gede. Lalu asin. Gak sak mini, gak ganti bulu. Dulu ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.